Welcome to the Xavier Marks World. Konsep baru dalam dunia pemasaran real estate kini telah hadir dengan memberikan warna tersendiri dalam bisnis property agency di Indonesia. Xavier Marks merupakan usaha milik PT Xavier Marks Indonesia dan merupakan jaringan perusahaan pemasaran properti pertama dengan basis management partnership. Sistem ini diciptakan berdasarkan pengalaman puluhan tahun dari para pendirinya yang sudah lama berkarir dalam bisnis pemasaran properti. Xavier Marks diharapkan bisa menjadi jawaban bagi para investor yang ingin masuk dalam dunia properti, para pemilik kantor broker properti, dan para agen properti profesional. Xavier Marks didirikan oleh para tokoh yang sudah ternama dan profesional selama puluhan tahun di bidang pemasaran properti, yaitu pasangan suami istri Bapak Iman Sutejo dan Ibu Maria Ratna Tulus. Bekerja sama dengan pasangan suami istri Bapak Petrus Susanto Darmawijaya dan Ibu Chandra Setiawati. Bapak Iman Sutejo dan Ibu Maria Ratna Tulus memulai bisnis di bidang pemasaran properti pada tahun 2000 di Surabaya. Selama berkarir, penghargaan terbaik yang mereka dapatkan adalah Top Office of Waterplace Award Quarter 3 oleh Pakuan Group. Karena dalam 3 bulan, tim mereka berhasil menjual 200 unit. Sekarang, Pak Iman dan Bu Ratna telah sukses mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum dan developer ternama dari Surabaya dan Jakarta. Tahun 1992, Ibu Chandra bergabung dengan Agent Broker Property International dan menorehkan prestasi sebagai top agent selama 5 tahun berturut-turut. Setelah 5 tahun bekerja sebagai agen properti, dengan dukungan penuh oleh suaminya Dr. Gigi Petrus Susanto, mereka berdua memutuskan untuk membuka properti agentnya sendiri. Hingga tahun 2016, mereka sudah mendirikan total 6 kantor cabang yang tersebar di seluruh Surabaya. Di balik itu, hadir juga para prinsipal dalam keluarga Xavier Marks agar brand ini bisa selalu bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi para customernya. Seperti Daniel Sunyoto, yang menjabat sebagai Presiden Director. Alvin Johannes, sebagai Finance Director. Larasati Agata, sebagai Project Marketing Director. Meli Setiawati sebagai Business Development Director. Surya Prasida sebagai Komisioner. Vivi Janti sebagai Accounting Director. Foni Wibisono sebagai Training Director. Franky Nugroho sebagai Corporate Brand Director. Wis Limiadi sebagai IT Director. Arti nama Xavier diambil dari bahasa Spanyol yang memiliki arti menempati rumah atau hunian baru. Dan nama Marks berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti tanda-tanda atau ciri khas. Semua arti dari nama tersebut menjadi akar dari visi Xavier Marks Indonesia. Xavier Marks memiliki visi internal dan eksternal. Visi internal Xavier Marks adalah menjadi sebuah hunian atau tempat bernaung yang lebih baik bagi para real estate agent, baik secara konsep sistem, training and coaching, information technology, corporate brand, serta reward, achievement, dan recognition. Dan visi eksternal Xavier Marks adalah menjadi penolong terbaik, baik para klien atau customer dalam memenuhi kebutuhan properti mereka untuk dapat menemukan rumah yang baru sesuai dengan impian mereka. Xavier Marks memiliki misi untuk berkomitmen membangun standar layanan di dunia real estate melalui Shape Service Value yang terdiri dari Secure and Safe, Hospitality, Attitude and Action, Positive Mindset, Energetic Spirit. Di Xavier Marks, kami menghargai keragaman, keunikan, dan perbedaan yang dimiliki setiap orang.
Fokus kami adalah belajar bagaimana menghargai dan menolong setiap orang mencapai potensi optimal melalui keunikan dan kekuatan masing-masing. Di balik segala perbedaan, kami meletakkan standar layanan dan premium hospitality ala Zephyr Marks sebagai ciri khas yang senantiasa dimiliki oleh para agent. Zephyr Marks mengenal sistem partnership management dan bukan franchise. Zephyr Marks sekarang ini memiliki kantor pusat di Jalan Darmokali nomor 3-5 Surabaya. Dan dibantu dengan puluhan kantor cabang di seluruh Surabaya.